Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala muhtada wa man yudlil faman tadiyalahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Muslimin sidang jemaah, mudah-mudahan kita semua berada dalam maghfirah, yakni keampunan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala ke atas kehidupan kita. Nah, orang yang mendapat maghfirah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar. Alhamdulillah, hari Jumaat, dan sementara kita menunggu masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Putrajaya pada jam 1.20 ini petang nanti, insyaAllah kita isikan sedikit dengan peringatan, tazkirah buat diri saya dan kita semua sebagai hamba, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Hari ini kita sudah berada pada 18 hari bulan Ogos 2023 bersamaan dengan satu Safar. Kita mula masuk satu Safar 1445 Hijri. Bulan Ogos inilah merupakan bulan kemerdekaan di negara kita. Dan tahun inilah merupakan tahun ke-66 negara kita menyambut kemerdekaan. Jadi apakah signifikannya? Apakah kesesuaiannya kemerdekaan ini dalam erti kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Sudah pasti kemerdekaan ada kaitan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai seorang Muslim. Dalam Islam, kita perlu memerdekakan akidah kita, keyakinan, kepercayaan kita. Merdeka dalam konteks keyakinan, keimanan, akidah. Artinya kita, akidah kita tidak terbelenggu dengan perkara-perkara yang merosakkan akidah. Artinya akidah kita harus suci, bersih. Itu dipanggil akidah yang merdeka, yang bebas. Bebas daripada belenggu kekufuran. Bebas daripada belenggu kefasikan. Itu arti akidah yang merdeka. Dalam konteks sebuah negara, kemerdekaan perlu bagi membolehkan kita membentuk atau mencorak sebuah negara bangsa yang beridentitikan nilai sesuatu bangsa. Maka dengan sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Antara sebab dan faktor berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Mekah ke Madinah itu adalah untuk mencari hurriyah, kemerdekaan.
bagi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan asas-asas syiar Islam, pemerintahan Islam berpandukan kepada wahyu yang disampaikan oleh baginda. Nak membina sebuah negara yang merdeka, dia perlu memerdekakan umatnya, warga negaranya, penduduknya. Dia perlu dimerdekakan terlebih dahulu dari segi akidah, dari segi pemikiran, dari segi syakhsiah, dari segi akhlak, dari segi budaya hidup. Maka itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memerdekakan masyarakat yang sama ada berada di Madinah ataupun yang datang daripada Mekah berhijrah bersama dengan baginda. Mereka ini dimerdekakan daripada perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang membelenggu jiwa mereka. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam memerdekakan minda, akidah, kefahaman, pemikiran masyarakat pada ketika itu adalah baginda menanamkan, membina, memasak dalam kehidupan umat pada ketika itu dengan sifat iman dan takwa. Ini dua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam usahakan supaya masyarakat ini dibina atas dasar iman dan takwa. Sebab bila masyarakat sudah ada nilai iman, nilai takwa, mereka merdeka daripada kerosakan akidah, mereka merdeka daripada belenggu pemikiran yang sesat, yang jahiliah, maka mereka akan membentuk ciri-ciri warga negara yang merdeka. Bila masyarakat sudah merdeka, bila individu sudah merdeka, bila warga negara sudah merdeka, maka akan lahirlah sebuah negara yang merdeka. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan sebuah negara yang baik itu mestilah warga negaranya terlebih dahulu menjadi baik. Apa dia? Amanu wattaqau. Sebagai contoh dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala menyebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Ta'ala sifatkan dalam ayat 96 surah Al-A'raf ini, Allah Ta'ala kata, kalaulah penduduk sesuatu kampung atau sesuatu tempat, sesuatu negara, sesuatu negeri, mereka ini ada nilai-nilai iman dan takwa, nescaya kami akan menurunkan keberkatan. Berkat, ahli-ahli tafsir mentafsirkan berkat artinya ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang berkembang. Berkat yang maksud Allah Ta'ala kata kami akan turunkan berkat kepada penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk negara itu kalau mereka beriman dan bertakwa, maksudnya keberkatan, apa ni, kebaikan yang banyak. Datang daripada mana? Datang daripada langit dan datang daripada bumi. Langit apa dia? Langit bermakna rahmat. Allah Ta'ala turunkan air daripada langit. Allah Ta'ala turunkan hujan yang berupa hujan rahmat. Kenapa hujan? Sebab bumi memerlukan hujan. Apabila air
ataupun rahmat yang turun daripada langit itu merupakan suatu yang barakah, maka air itu tidak akan membawa kefasadatan, kebinasaan, kemusnahan, tetapi air yang turun daripada langit itu akan menumbuhkan, akan menghidupkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan haiwan, menghidupkan manusia, menghidupkan binatang-binatang yang memberi manfaat, dan menghidupkan semuanya. Dan barakat itu juga boleh datang daripada sumber bumi, sama ada yang nampak atau yang tidak nampak. Itu barakah yang kita nampak, yang tumbuh daripada permukaan bumi, yang kita tidak nampak, yang berada di dalam permukaan bumi. Apabila Allah Ta'ala mengurniakan keberkatan, sama ada dari langit ataupun dari bumi, maka manfaatnya adalah akan diperolehi oleh makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi. Sudah pasti kita sebagai umat manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Syaratnya apa? Syaratnya mestilah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Tetapi ghalibnya, lazimnya, umat manusia ini Allah Ta'ala kata walakin kazzabu, akan tetapi mereka ini mendustakan. Manusia ini sifat dia, dia suka mendustakan. Dustakan apa? Dustakan nabi-nabi dan juga rasul. Dustakan ayat-ayat keterangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dustakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia ni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya mereka ini mendustakan rasul-rasul, berita-berita yang disampaikan, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah Ta'ala tunjukkan, mereka tak yakin, mereka tak percaya, mereka kufur, mereka ingkar. Dengan sebab kesalahan, kezaliman yang dilakukan oleh tangan manusia itu, lalu kata Allah, kami azabkan mereka dengan sebab tangan-tangan dan juga sifat-sifat mereka sendiri. Apakah azab-azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada masyarakat yang tidak beriman dan bertakwa, dan mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, mereka mendustakan berita yang disampaikan oleh Nabi dan juga Rasul? Allah Ta'ala timpakan azab dalam bentuk permusuhan dan persengketaan kepada sesuatu kaum itu. Maka sebab itu kita lihat bagai setiap orang Nabi, setiap orang Rasul yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang diseru oleh Nabi dan juga Rasul adalah supaya mereka ini beriman dan percaya kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul ataupun Nabi. Semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul yang diutuskan adalah untuk memastikan akidah, keyakinan, kepercayaan, keimanan dan ketakwaan umatnya terbina. Termasuklah dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jahil dengan sebab mereka kufur dan ingkar. Jahil sebab mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah batu-batu berhala. Sebahagian daripada mereka percaya kepada agama Yahudi yang diselewengkan daripada kitab Taurat. Sebahagian daripada mereka mempercaya
agama Majusi yang menyembah api. Sebagian daripada mereka percaya kepada agama Kristen atau Nasrani yang diselewengkan daripada kitab Injil. Dan mereka melakukan kemungkaran terhadap akidah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jahilnya masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu, kerana dari aspek sosialnya, kehidupan yang bermusuh, bersengketa, berperang, berbunuh-bunuhan, walaupun hanya seekor ayam. Sebab berbunuh, berperang bertahun-tahun kerana seekor ayam, harta, benda. Maka bermusuh-musuhan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Sistem sosialnya, sistem politiknya. Ada masyarakat yang bergelar masyarakat Badawi dan ada masyarakat yang bergelar masyarakat Habari. Masyarakat Badawi yang hidup di pedalaman, yang sering berpindah-pindah, yang tidak memiliki sistem politik ataupun sistem sosial yang teratur, dan mereka tidak suka bercampur gaul dengan masyarakat yang besar. Mereka punya pendirian, punya prinsip, semakin kecil kelompok mereka, semakin selamat daripada perkara-perkara yang mereka tidak ingini. Ini mereka duduk dalam kelompok yang kecil, satu keluarga yang kecil, dan mereka tak peduli hal-hal lain, hal iman, hal sosial, hal keilmuan, hal tamadun, semua tak fikir. Mereka hidup, makan, minum, tidur, seksual, dan juga berpindah mengikut musim. Satu lagi masyarakat berbentuk Hadari. Hadari ini ada tamadun sedikit, ada sistem khalifahnya, ada sistem ketuanya, berpunca daripada keluarga yang kecil, lalu membentuk sistem keluarga yang besar, dipanggil Bani. Waktu kita selalu dengar, Bani itu, Bani ini, Bani itu, kan? Bani apa? Bani Qainuqa, Bani Qairuzah, Bani Abdul Muttalib, macam-macam Bani. Kenapa Bani ini banyak? Bani ini adalah sistem sosial masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu yang ada taksub, ketaksuban. Siapa sentuh Bani aku, kami perang dengan Bani hang. Berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Dia bunuh satu Bani, Bani ini akan bunuh balas, dan Bani itu akan bunuh balas, dia akan berbunuh-berbunuhan. Hanya kerana satu perkara yang kecil sahaja. Kan, Bani. Keturunan dia. Bani itu artinya keturunan. Kaum. Macam hari ini kita pun ada juga kan. Keturunan apa? Keturunan Wan. Keturunan Ni. Kan, itu Bani Wan. Bani Ni. Kan, Said. Said pun dia ada banyak-banyak kan. Said. Said Al-Jufri. Al-Barakbah. As-Sagaf. Macam-macam alkohol dia tak ada. Kan? Jadi, semuanya ini adalah ciri-ciri masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerdekakan orang-orang Arab di Madinah, di Mekah dan juga Madinah pada ketika itu, di semenanjung tanah Arab, untuk memerdekakan. Dan untuk memerdekakan masyarakat yang sudah beratus-ratus tahun terpisah daripada Rasul yang terakhir, Nabi Isa alaihi salam, sudah bercampur baur sistem akidahnya, sistem kepercayaannya, sistem politiknya, sistem kemasyarakatannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membina dengan meletakkan asas akidah selama 13 tahun di Mekah. Itu Nabi memperjuangkan untuk membina, meletakkan asas kekuatan akidah yang kukuh, yang utuh, yang mantap. Kan? Bina, nak buang daripada unsur-unsur kesyirikan, nak bina sistem sosial.
orang Arab jahiliah ini, walaupun mereka ini dengan sifat-sifat yang buruk yang saya sebutkan tadi, tetapi di sisi yang positif, mereka juga ada sifat-sifat yang baik, yang boleh kita pelajari daripada Arab jahiliah ini. Dan ada sifat-sifat yang baik. Sebagai contohnya, mereka ini sangat memuliakan tetamu. Kan? Orang Arab jahiliah, dia sangat memuliakan tetamu. Apabila tamu bertandang ke rumahnya, dia akan stop semua pekerjaan-pekerjaan yang lain, pertanian, penternakan, perdagangan. Kalau tetamu datang, dia akan sambut, dia akan layan 3 hari, 3 malam. Diraikan, diberi jamuan, diberi pelbagai bentuk hiburan, kegembiraan dalam tempoh masa yang panjang, 3 hari, 3 malam, tetamu datang bertamu ke rumahnya. Itu satu sifat yang mulia. Bahkan kalau mereka tidak ada duit ataupun harta atau makanan untuk diberikan kepada tetamu yang datang, mereka sanggup meminjam kepada orang lain semata-mata nak memuliakan tetamu yang datang. Memuliakan tetamu. Yang kedua, mereka sangat menepati janji. Kalau mereka berjanji, mereka akan laksanakan janji itu. Mereka tak akan mungkir janji. Berpegang kepada janji. Dan yang ketiga, mereka ini sangat menjaga kebajikan ahli-ahli keluarga. Tidak ada ahli keluarga mereka akan teraniaya. Tidak ada ahli keluarga mereka akan ditindas, dizalimi. Melainkan semua ahli dalam keluarga tersebut, dalam bani, dalam kaum tersebut, sama-sama akan memberi sumbangan, memberi sedikit sebanyak bagi memastikan ahli dalam keluarga, kepersatuan dia itu dapat terbina kebajikan. Ini dicatat dalam sejarah tentang beberapa nilai-nilai positif yang ada. Tetapi nilai positif, nilai kebaikan mereka itu tidak didasarkan kepada keimanan dan ketakwaan, maka semuanya adalah sia-sia. Maka tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada masyarakat pada ketika itu adalah nak membina nilai akidah, nak memerdekakan masyarakat pada ketika itu keluar daripada belenggu kesesatan, kejahilan akidah, dan membawa mereka ini kepada satu sistem tamadun kehidupan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat proses pertama adalah proses penyucian akidah, pengukuhan akidah, pembentukan nilai-nilai takwa. 13 tahun di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. 10 tahun adalah proses membentuk masyarakat. Setelah asas akidah, keyakinan dan keimanan yang terbentuk, kita lihat bagaimana kaum yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Dan orang yang berada di Madinah yang menyambut ketibaan muhajirin, mereka tertunggu-tunggu, ternanti-nanti ketibaan muhajirin. Kan, tertunggu-tunggu pendatang nak datang ni. Kita tunggu, kita tak tunggu kan. Orang sambut. Tertarik ketibaan rombongan daripada Mekah itu. Buat giliran, tunggu di pinggir kota Madinah. Perhati tengok jika ada kumpulan atau ada orang yang datang. Tak ada. Besok tunggu lagi, lusa tunggu lagi. Akhirnya nampak bayangan ketibaan kaum muhajirin. Mereka seronok. Mereka melaung-laungkan dengan sambutan kasidah, dengan nasyid, dengan kompang. Seronok orang-orang muhajirin datang. Dan bila muhajirin datang, mereka yang berada di Madinah ketika itu menawarkan yang mana yang ada rumah, yang ada bilik lebih, dia berikan rumah kepada kaum muhajirin. Yang mana ada binatang ternakan, dibahagikan 2 binatang ternakan itu, sebahagian dia ambil, sebahagian dia bagi kepada muhajirin. Yang mana ada ladang-ladang kurma, sebahagian dia ambil, sebahagian dia bagi kepada muhajirin. Bahkan kepada isterinya sekalipun, yang ada 2 isteri,
ditawarkan kepada kaum muhajirin. Yang mana satu kamu berkenan, aku nak ceraikan dan kamu ambil. Dan kita lihat bagaimana sifat orang muhajirin yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, walaupun di offer, ditawarkan dalam keadaan mereka susah, mereka sempit, mereka tidak mempunyai harta benda, ketika mereka ditawarkan dengan harta benda, mereka menjadi orang susah yang beriman dan bertakwa. Mereka tak pelahap. Mereka tak orang kata ambil kesempatan. Mereka menjadi orang susah, orang miskin yang tidak mengambil kesempatan. Apa yang mereka buat? Mereka kata, boleh tak tunjukkan kepada kami di manakah pasar? Supaya kami boleh berusaha berikhtiar sendiri. Boleh tak pinjamkan kami modal untuk kami memulakan perniagaan? Bukan minta pinjam. Ini amanu wattaqau. Masyarakat beriman dan bertakwa inilah yang kita nak bina bagi melahirkan sebuah negara yang merdeka, yang bagaimana yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempunyai kekayaan, kemewahan, mempunyai hati yang lapang untuk membantu, dan orang yang berada dalam kesusahan dan kesempitan tidak mengambil peluang untuk mengambil sesuatu yang bukan di luar daripada keperluan mereka, ataupun mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain untuk membantu mereka. Ini kalau dapat kita bina dalam sistem keluarga kita, sistem masyarakat kita, sistem negara kita, itulah yang disebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Begitu juga dalam surah Saba, Allah Taala menceritakan laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Taala menyifatkan negeri Saba sebuah negeri yang baldatun tayyibah, sebuah negeri yang terbaik, yang mendapat pengampunan daripada Allah. Allah Taala turunkan rezeki yang melimpah ruah sehingga kan mengatakan bahawa di kiri dan kanan negeri Saba itu ada dua kebun, yang mana kalau orang masuk dalam kebun itu, dia letak bakul di atas kepalanya dan dia keluar daripada kebun itu buah-buahan penuh di dalam bakul itu tanpa perlu memetik dengan tangan. Nak menunjukkan rahmat, berkat sebuah negeri itu, Allah Ta'ala jadikan negeri yang subur. Di mana Sabak ni? Sabak. Saya berjaya tu. Nasi Arab. Buka lagi ke? Tutup dah kan? Sabak ni di Yaman. Di Yaman. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan ada surah bernama surah Sabak. Tuan-tuan cari surah Sabak dan tuan-tuan baca kisah negeri Sabak. Kan? Jadi itulah model negara baldatun tayyibatun warabun ghafur, negara merdeka yang mendapat pengiktirafan kebaikan di sisi Allah, dan Allah Ta'ala memberi keampunan dan kerahmatan, sebuah negara yang merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.